Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliet Mono menyebut jika aksi penggalangan dana ini hanya sebuah aksi kemanusiaan, solidaritas untuk Palestina. Juliet Mono menyebut jika dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia. Dan lalu lintasnya juga melalui PMI. Ya, nah, kalau peruntukannya kemarin juga kemanusiaan dalam dimensi untuk darah, kebutuhan darah. Kalau ini pun nanti juga disalurkan lewat PMI. Ya, PMI kabupaten, bisa PMI pusat, nanti mungkin juga jalur PMI. Ya, nanti kita serahkan ke semuanya biar lewat PMI. Sebelumnya viral surat edaran Bupati Karanganyar yang berisi penggalangan dana melalui kelembagaan untuk membantu rakyat Palestina di tengah konflik dengan Israel. Dalam surat resmi dengan logo burung Garuda itu, para staf ahli Bupati, Camat Sekabupaten Karanganyar dan BUMD Karanganyar diminta menggalang dana.